Tengoknya dalam hati, dapat ikan percuma hari ini. Lihat lintu, sangat cantik, sungguh memikat hati. Amboi Arif, gembiranya hari ini. Apa yang Arif bawa tu? Ha, tentulah gembira, Ibu. Lihatlah ini ikan hiasan yang diberikan oleh kawan Arif, Jamiatul. Amboi, cantiknya ikan hiasan ini, Arif. Tentulah cantik. Tetapi, Ibu, Arif terfikir-fikir. Selalu Arif lihat ikan banyak di dalam kolam, laut, tasik. Kali ini di dalam bekas ini. Bolehkah, Ibu? Boleh, Arif. Ha, kita boleh memelihara ikan di dalam kolam dan juga di dalam akuarium. Ha, ikan yang boleh dipelihara di dalam akuarium ialah ikan jenis air tawar. Ikan jenis air tawar? Apa tu? Didik TV KPM. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Okey, ha. Terima kasihlah kepada semua yang sudi menonton. Hari ini kita dalam tahap 1 literasi bahasa Melayu. Amboi cantiknya. Ha, kalau tadi kita bersama-sama dengan dua orang guru kita yang dah pegang akuarium. Ai, apa kena mengena dengan akuarium ni? Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Saksikan Profil Guru. Itu dia guru-guru yang bersama-sama kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu Hayati kita? Alhamdulillah, baik Fizi hari ini. Alhamdulillah. Ya. Ha, Cikgu Hayati dan juga Cikgu Arif. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Fizi bagaimana hari ini? Saya alhamdulillah Cikgu, bertambah-tambah sihat. Jikalau tidak akan ada di sini, betul? Betul Cikgu, memang bertambah-tambah sihat memandangkan ramai kawan-kawan saya hari ini yang bakal pulang ke kampung. Yeay! Baiklah, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam tahap 1 literasi bahasa Melayu amboi cantiknya. Baiklah, Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton Didik TV ini, ingat kena jaga SOP walau di mana jua kalian berada. Baiklah, Cikgu, di sebelah Cikgu Yati ada gel pembasmi kuman. Sila gunakan, Cikgu. Ah, okey, Cikgu Arif pun boleh guna sama-sama. Baik, terima kasih. Ini salah satu cara kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Okey, maklumlah sekarang ni dah dapat balik kampung. Jadi SOP yang paling penting. Baik, Cikgu. Ya. Hari ini kita akan belajar amboi cantiknya literasi bahasa Melayu. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita, Cikgu, yang berada di Google Meet. Kita bersama dengan kawan-kawan dekat SK Pandan Indah Ampang, Selangor. Mana ada kawan-kawan Abang Fizi ni? Hai. Okey, kita nak berkenalan dengan mana dia? Aina. Aina, sila kenalkan diri Aina yang cantik. Oh, dengan ibu dia. Okey. Nah, silakan Nah, kenalkan diri Nah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan. Nama saya Aina Sakina binti Amir Ikram. Nama timbangan saya Aina. Saya dari SK Pandan Indah. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan Aina. Itu dia Aina yang cantik bersama dengan ibunya di sebelah. Tak boleh kampung ke? Cantik dekat dia tu, Faizie. Oh, memang cantik. Okey, seterusnya juga daripada Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Ampang, Selangor. Kita nak bersama dengan awangku, Amsha Fitri. Mana dia? Oi, cantiknya dia punya topi tu. Ya. Yeah. Okey. Okey, silakan kenalkan diri. Wang. Assalamualaikum. Hai Cikgu Arif. Nama saya Awangku Amsha Fitri. Awangku sekolah. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pandan
indah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu dia. Awang daripada SK Pandan Indah. Yang seterusnya, Nur Zara Aisyi Kisha. Zara, kenalkan diri Zara. Silakan Zara. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada guru-guru dan Abang Fizi. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Zara Aisyi Kisha binti Bajul Hisham. Nama timbangan saya Zara. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah, Ampang, Selangor. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Itu dia Zara. Kita dah kenal cikgu dengan kawan-kawan dekat SK Pandan Indah, Ampang, Selangor. Dan kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita pula dekat Sekolah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam, Selangor. Ah, mana dia Raisya? Raisya, sila kenalkan diri. Raisya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Raisya Tihani binti Zamri. Saya dari SK Seksyen 18 Shah Alam. Selamat perkenalan semua. Selamat perkenalan. Itu dia Raisya. Tudungnya sama dengan ibunda di sebelahnya. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Sai Mitra. Ha, mana ada Sai Mitra? Mitra, woi. Hari ni semua sedondon eh dengan ibu masing-masing. Silakan. Sai Mitra, kenalkan diri. Selamat datang semua. Cikgu, 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 cikgu. Nama saya Sai Mitra Anak Pampang Kishan Buki dari SK Seksyen 18 Shah Alam. Salam berkenalan semua. Salam berkenalan. Okey. Yang korang lagi ni, kita nak bersama dengan siapa lagi ya? Raisyad. Zara Nur Damia. Zara Nur Damia. Woi. Ya Allah, apa kat atas tu? Cekak ke? Okey, Zara, sila kenalkan diri, Zara. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Arif, Cikgu Yati dan Abang Fizi. Nama saya Zara Nur Damia binti Ahmad Syukri. Nama timangan saya Zara. Saya dari SK Seksyen 18 Shah Alam. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan. Itu dia, kita telah pun berkenalan dengan keenam-enam kawan-kawan kita ni daripada Sekolah Kebangsaan Pandan Indah dan Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Baik, Cikgu Yati dan juga Cikgu Arif pada hari ini, apa standard pembelajaran kita sepanjang satu jam ni? Baik, Fizi. Silakan, Cikgu. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.2.1 bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertata susila. Oh, baik, Cikgu. Secara bertata susila, ya? Dan di akhir pembelajaran nanti, apa yang kita akan dapat, Cikgu? Okey, baik. Untuk murid-murid yang berada di dalam Google Meet maupun yang berada di rumah, di akhir sesi pembelajaran kita ataupun perkongsian kita pada hari ini, murid-murid akan dapat bertutur untuk menjelaskan tentang aktiviti memelihara ikan hiasan secara bertata susila. Jadi nantikan kami sehingga ke akhir siaran untuk dapat bertutur untuk menjelaskan tentang aktiviti memelihara ikan secara bertata susila. Itulah dia. Patutlah cikgu, di hadapan kita ini ada pelbagai jenis ikan. Rasanya kawan-kawan juga tak sabar-sabar untuk menyaksikan apa yang bakal diterangkan oleh cikgu kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini untuk tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ikan koi yang merupakan ikan hiasan terkenal berasal dari Jepun dan dikatakan mampu hidup selama 200 tahun. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM tahap 1 dalam mata pelajaran literasi bahasa Melayu. Amboi, cantiknya bersama dengan Cikgu Arif dan juga Cikgu Hayati kita. Baik, Cikgu, hari ini apa yang akan kita belajar, Cikgu? Okey, baiklah. Kita akan belajar tentang sesuatu perkara yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan kita dalam bingkisan video. Jadi adik-adik ataupun murid-murid yang berada di rumah, yang berada dalam Google Meet, Cikgu Yati dan juga Fizi, jom sama-sama kita saksikan bingkisan video ini. Amboi, cantik sungguh kurang biasa kamu ini. Tentulah saya dan keluarga saya bagai awal dengan tebing bekerjasama menjaga kolam ini.
Awak, ada ikan hiasan lah. Tentulah Asma. Jikalau Asma ingin tahu ciri-ciri ikan hiasan yang boleh dipelihara di dalam kolam ialah, pertama, jenis ikan haruslah ikan air tawar. Kedua, ikan mesti mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Dan yang terakhir, ikan mestilah memiliki warna dan bentuk yang menarik. Oh, kalau begitu, saya pun nak peliharalah seekor ikan hiasan. Selamat tinggal, Daniatul. Selamat tinggal, Asma. Ha, itu dia bikinan video yang telah pun disediakan oleh cikgu kita. Ha. Ya, betul. Baru saya tahu cikgu. Ya. Ikan air tawar yang boleh kita bela dalam akuarium. Jadi nak dengar penerangan lebih lanjut? Jom kita bersama dengan Cikgu Yati. Silakan Cikgu Yati. Baiklah Fizi. Ya cikgu. Cikgu Arif, murid di Google Meet dan juga di rumah. Habitat asal ikan memanglah di laut dan juga di sungai. Kita juga boleh memelihara ikan hiasan ini di dalam kolam dan juga di dalam akuarium. Baik. Ciri-ciri ikan hiasan yang boleh dipelihara di dalam kolam ialah ikan ini adalah ikan jenis air tawar, Fizik. Air tawar, cikgu. Ya. Yang kedua, ikan ini mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Yang seterusnya, saya minta Cikgu Arif pula kongsikan. Baiklah, murid-murid. Kita jangan lupa yang ketiga, ciri-ciri ikan hiasan yang boleh dipelihara mestilah mempunyai bentuk dan warna yang menarik. Kalau kata warnanya kusam, pudar, siapa nak pelihara? Jadi, selain daripada itu, kita ada juga cara-cara untuk menjaga ikan hiasan ini. Bagaimana cara yang pertama, Cikgu Nur Hayati? Baiklah. Sebelum itu, Cikgu Arif. Yeah. Bila kita nak memelihara ikan hiasan ini, kita perlulah menyediakan peralatan dahulu. Ada peralatan, Cikgu, ya? Apakah peralatannya, Cikgu? Baik. Peralatannya ialah kita boleh sediakan balak, akuarium. Macam yang ada di atas meja kita. Oh, si ada pokok kiambang, cikgu, ya? Bila dah ada balang, dah ada akuarium, kita sediakan bahan nak masukkan dalam akuarium ini. Seperti kiambang, batu-batu. Ada batu-batu, kawan-kawan. Ya, batu-batu. Dan makanan. Baik. Kebaikan kiambang ini ialah... Apa kebaikan dia, cikgu? Cikgu Arif pun nak tahu. Murid-murid di rumah juga nak tahu. Nak tahu, cikgu? Kebaikan kiambang ini ialah sebagai sumber makanan tambahan kepada ikan hiasan kita. Takut kita terlupa bagi makan. Betul. Nasib baik ada kiambang. Ya. Baik, cikgu. Yang seterusnya? Baiklah. Kita dah ujarkan tentang cara-cara memelihara ikan. Betul, cikgu. Bagaimana pula kita kenalah jaga kebersihan air dia, kebersihan ikan, kebersihan kawasan dia supaya ikan ini boleh hidup dengan sihat. Cikgu Arif. Sihat dan boleh membesar dengan baik, cikgu, ya? Baik. Cikgu Arif, sila kongsikan cara untuk menjaga ikan hiasan kita di dalam kolam. Bagaimana, cikgu? Baiklah, murid-murid yang berada dalam Google Meet mahupun di rumah mesti tertanya-tanya bagaimana untuk kita memastikan air di dalam akuarium ataupun di dalam kolam itu sentiasa bersih. Bagaimana, cikgu? Bagaimana, cikgu? Syaratnya, tersasul saya, Fizi. Syaratnya, Fizi, kita mestilah membersihkan air di dalam akuarium ataupun di dalam balang kita itu seminggu satu kali sekurang-kurangnya. Alamak, yang macam Fizi pegang, saya kira sudah mati. Itu mesti Fizi tidak tukar airnya seminggu sekali. Saya terlupa, cikgu, untuk membersihkan akuarium ini. Ya, jadikan pengajaran murid-murid yang berada di dalam Google Meet maupun di rumah, bersihkan sekurang-kurangnya air tersebut satu kali seminggu. Dah matikan saya, cikgu. Ya, tak apa. Beli ikan baharu. Kita ada banyak lagi ikan di sini. Baiklah, Cikgu Arif dan Fizi. Baik, cikgu. Kita sudah pun mengujarkan tentang cara-cara memelihara ikan. Apa kata Cikgu Arif kita menguji murid-murid kita? Betul. Kita nak menguji macam mana, cikgu? Baiklah. Murid-murid yang berada di dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah bolehlah sama-sama untuk mencuba menjelaskan atau berkongsi tentang
ciri-ciri ikan hiasan. Adakah mana-mana murid di dalam Google Meet ini boleh mengangkat tangan untuk kongsikan ciri-ciri ikan hiasan? Cikgu, semua dah angkat tangan. Siapa dia? Mana? Ya. Semua dah angkat tangan, cikgu. Kita persilakan Raisya dulu. Raisya. Ya. Silakan. Cik, nampak Raisya dulu tadi. Ciri-ciri ikan hiasan yang boleh dipelihara di dalam kolam ialah jenis ikan haruslah ikan air tawar. Ah. Wow. Gramatis sekali jawapan Raisya. Bijaknya. Ya, berapa wah Cikgu Arif kita boleh kita beri? Kita boleh berikan 5 wah. Yeay, Raisya. Kenapa adik Raisya mendapat 5 wah? Kerana adik Raisya boleh menjelaskan secara bertata susila tentang ciri-ciri ikan hiasan yang pertama. Seterusnya, ada mana-mana murid lain yang ingin kongsikan tentang ciri-ciri memelihara ikan hiasan ataupun ciri-ciri ikan hiasan? Ha, siapa dipersilakan yang nak bercerita ni? Silakan Cikgu Yati pilih. Tadi saya sudah pilih. Ha. Saya minta Cikgu Arif pula pilih. Cikgu Arif pula yang memilih Cikgu. Siapa Cikgu Arif siapa pilih? Cikgu? Saya tertarik kepada adik Zara Nur Damia. Okey, dipersilakan. Silakan Zara Nur Damia. Kita apakah lihat ciri berapa wah yang adik Zara peroleh. Ciri-ciri ikan hiasan ialah ikan mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Ya, Adik Zara. Dengan jawapan itu kita boleh berikan. Berapa wah, Cikgu? 5 wah. 5 wah. Itu dia. Tanya Adik Zara. Adik Zara juga berjaya menuturkan ataupun menjelaskan tentang ciri-ciri ikan hiasan secara bertata susila. Seterusnya. Baiklah, Cikgu Arif ya, dan cikgu. Juga Fizi. Ya, Cikgu. Kita beralih kepada cara-cara memelihara ikan hiasan. Siapakah yang nak berkongsi dengan kita cara-cara untuk memelihara ikan hiasan? Ha. Angkat tangan! Angkat tangan! Okey. Siapa dia, Cikgu? Cikgu ingin memilih siapa, Cikgu? Okey. Cikgu Yati memilih Saimitra. Dipersilakan, Saimitra. Saimitra, silakan. Cara-cara memelihara ikan hiasan adalah dengan menyediakan akuarium ataupun balang. Bagus, Saimitra. Bertata susila juga. Jawapan Saimitra, berapa wah? Kita berikan sekali lagi. 5 wah. Banyak sungguh wah murid-murid kita peroleh pada hari ini. Seterusnya. Ya, Cikgu. Fizi atau Cikgu Arif yang nak pilih peserta yang seterusnya. Apa kata saya yang pilih kali ini, Cikgu? Ya, dipersilakan. Saya nak pilih awangku Amsha Fitri. Ya. Awang. Okey. Apa, Cikgu? Okey, awang. Untuk memelihara ikan air tawar ialah sediakan makanan ikan dan air yang dirawat. Untuk memelihara ikan hiasan perlulah sediakan makanan dan juga air yang dirawat. Jadi jawapan itu tepat atau tidak? Tepat sekali Cikgu Arif. Bertata susila atau tidak? Memang bertata susila. Kita berikan 5 wah. Okey. Alhamdulillah memang hebat-hebat. Ya, murid-murid kita Cikgu ya. Apa lagi? Kali ini saya pula yang pilih. Silakan, Cikgu. Baiklah, saya nak memilih. Cikgu pilih yang mana? Zara Kisha. Zara Kisha. Okey. Silakan Zara Kisha. Zara Kisha bersama dengan ayahandanya yang tersayang di sebelahnya. Baik. Silakan Zara Kisha. Ciri-ciri ikan hiasan yang boleh dipelihara di dalam kolam ialah akuarium perlu dibersihkan seminggu sekali. Baik, Zara. Walaupun agak tersekat-sekat, tetapi mungkin masalah audio di situ. Mungkin. Jawapannya saya kira masih lagi tepat dan gramatis. Yeah. Oleh itu kita berikan 5 lagi. Banyaklah wah.
Kalau kata ada sebutan di sini wah-wah-wah, tetap-tetap-tetap wah-wah-wah penuh dah studio kita hari ini dengan perkataan wah tersebut. Mesti murid-murid kita di rumah dan juga di studio, di Google Meet gembira dengan apa yang berlaku sekarang. Ya, memang cikgu. Saya pun gembira cikgu bersama-sama dengan kawan-kawan saya ini cikgu. Ya, seterusnya cikgu. Baik. Ada lagi. Kita boleh tanya lagi cara-cara memelihara ikan hiasan. Sekali siapa lagi yang belum kena? Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum lagi sila angkat tangan. Okey, Sai Mitra. Sai Mitra dah. Tak siapa? Apalah, kita bagi peluang lagi sekali pun boleh. Aina Sakina. Aina Sakina. Aina Sakina. Ya, berikan peluang. Mana Aina Sakina? Aina Sakina. Cuba kongsikan apa yang anda peroleh tentang video dan juga penerangan kami sebentar tadi. Memberi perlindungan kepada anak ikan hiasan. Memberi perlindungan kepada anak ikan hiasan. Agak tergantung dan kurang gramatis ayatnya. Tetapi ada mana-mana rakan yang boleh perbaiki ayat tersebut? Yang nak membantu kawan kita. Yang boleh kongsikan berkaitan dengan memberi perlindungan. Tak nampak siapa angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey, Zara Kisha. Zara cuba. Zara Kisha, silakan Zara Kisha. Fungsi pokok kiambang di dalam kolam ialah sebagai hiasan lanskap kolam. Okey, jawapan tersebut tepat dan gramatis serta bertata susila, cuma tidak membaiki jawapan Aina Sakina tadi. Jadi untuk jawapan Zara, kita berikan 5 wang. Tetapi saya masih ternanti-nanti jawapan yang boleh ditambah baik daripada jawapan adik Aina Sakina tadi ataupun Aina Sakina tadi. Ada mana-mana murid yang nak membantu? Ya, membantu Aina Sakina. Saya Mitra angkat tangan. Silakan Sai Mitra, boleh bantu jawapan kawan kita tadi Sai Mitra. Silakan Sai Mitra. Fungsi-fungsi pokok kiambang di dalam kolam ataupun akuarium adalah sumber makanan tambahan ikan hiasan. Fungsi-fungsi pokok kiambang memberi makanan tambahan kepada anak ikan. Saya kira jawapannya agak bertata susila, agak tadi gramatis. Tetapi fungsi-fungsi, cukup satu fungsi sahaja. Jadi ada kesalahan penggunaan istilah ataupun ada kata ganda di situ. Kita berikan 4 wang saja. 4 wang saja. Berani mencuba. Memang bijak-bijak, memang hebat-hebat adik-adik Abang Fizi hari ini. Okey, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ikan laga mampu bernafas di dasar dan di atas permukaan air? Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam tahap 1 dalam mata pelajaran literasi bahasa Melayu. Amboi, cantiknya bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Hayati bersama-sama dengan cikgu kita yang kacak tampan, Cikgu Arif. Okey, baik cikgu. Yang seterusnya cikgu, saya dan kawan-kawan tak sabar-sabar nak belajar cikgu. Okey, baik. Fizi dan juga Cikgu Hayati. Ya, cikgu. Saya tertariklah untuk memelihara ikan keli di dalam akuarium. Sesuaikah? Ikan keli dalam akuarium, cikgu? Macam tak sesuai je, cikgu. Ikan keli dalam akuarium. Apa warna ikan keli? Warna ikan keli warna hitam, cikgu. Kalau kita tengok ciri-ciri ikan hiasan tadi, warna ikan hiasan yang kita pelihara ini adalah berwarna-warni. Yang menarik mata kita memandang, cikgu. Jadi ikan keli tidak sesuai dipelihara di dalam akuarium. Ikan yang sesuai dipelihara ialah ikan gapi dan ikan sepat. Jadi ikan gapi dan ikan sepat merupakan ikan hiasan yang popular di negara kita. Ya, cikgu. Jadi mungkin Cikgu Hayati boleh kongsikan tentang ikan gapi. Baik. Ciri-ciri ikan gapi. Dengar sini kawan-kawan. Dengar ya. Yang pertama. Yang pertama cikgu. Ya. Baik.
ikan jenis air tawar. Yang kedua, tidak mudah dijangkiti penyakit. Yang ketiga, memiliki sisik yang berwarna-warni, menarik mata memandang. Ikan ini gemar makan jejentik. Jejentik, cikgu? Jejentik? Jadi tahu jejentik? Sebelum dia jadi nyamuk, dia jadi jejentik, cikgu. Baiklah. Dan ikan ini mudah membiak. Itu ciri-ciri ikan guppy. Okey. Bagaimana pula dengan ikan sepat ni, Fizi? Ikan kita sepat. Nak tanya Cikgu Arif. Silakan Cikgu Arif. Ya, kalau tadi kata ada ikan guppy, sekarang kita lihat pula jenis ikan sepat dan ciri-ciri ikan sepat ini. Yang pertama mestilah ikan air tawar, Fizi dan juga Cikgu Hayati. Betul, Cikgu. Barulah sesuai kita pelihara di dalam akuarium dan juga di dalam kolam hiasan. Benar, seterusnya, Cikgu. Yang kedua, tidak mudah dijangkiti penyakit. Kalau mudah dijangkiti penyakit, senang mati, rugilah kita nanti. Betul. Ya, betul. Asyik beli yang baru sahaja. Dah tak larat nak cuci akuarium, Cikgu. Betul. Yang seterusnya, yang ketiga, bersisik warna-warni. Kalau kata warnanya macam ikan keli tadi, kelabu ataupun hitam sahaja, tentulah tidak menarik dipandang mata. Betul. Yang keempat, gemar makan jejentik. Macam Fizi katakan tadi, jejentik itu merupakan anak nyamuk yang kecil di dalam air dan menjadi sumber makanan percuma kepada ikan sepat ini. Dan yang terakhir, ikan sepat mudah membiak. Kalau kita pelihara sepasang, lama kelamaan akan beranak pinak dan membiak. Bolehlah dijual dan menjadi wang saku kepada kita. Betul, Cikgu. Aku kaya. Baik. Baiklah. Okay, Cikgu. Baiklah. Fizi, ya, Cikgu. Cikgu Arif ya. Dan murid-murid di Google Meet serta di rumah. Sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu. Apa masa dia, Cikgu? Kita nak masuk kepada segmen Pantas Cerdas. Jikalau kata kita dah mendengar tadi tentang jenis-jenis dan ciri-cii ikan hiasan, tentulah kita nak uji murid-murid yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah. Jadi dalam permainan apa? Permainan Pantas Bernas. Bagaimana permainan ini dilaksanakan? Bagaimana, Cikgu? Okey. Guru ataupun pengacara, Fizi pun boleh juga terlibat. Baik, akan memberikan pernyataan dan mana-mana anggota kumpulan yang dapat menjelaskan maklumat dengan tepatnya akan diberikan ganjaran. Semakin tepat jawapan itu, semakin panjanglah wah dia. Jadi bagaimana murid-murid kita? Sudah bersedia? Permainan ini kawan-kawan sudah bersedia, sila angkat tangan, Mana dia? Okey, dilaksanakan secara berkumpulan. Boleh Cikgu Hayati berikan kumpulan kepada mereka. Baiklah. Kumpulan ikan guppy adalah Saimitra, Raisha dan juga Zara Nudamia. Mana kumpulan guppy? Angkat tangan. Mana dia kumpulan guppy? Angkat tangan kumpulan guppy. Cantik kumpulan guppy. Okey, kena ingat tau, nama kumpulan anda adalah kumpulan guppy. Mana kalau kumpulan sepat pula? Dianggotai oleh Aina Sakina, Zara Tisha dan Awangku Amsyar yang paling kisah. Itu dia kumpulan sepat bertemu dengan kumpulan guppy. Kita lihat siapakah yang bakal menjadi Johan pada hari ini ataupun pemenang pada hari ini. Boleh Cikgu Nurhati ujarkan pernyataan anda? Silakan. Baiklah. Cikgu. Dengar dengan teliti, murid-murid. Soalan pertama. Silakan, Cikgu. Soalan pertama. Saya berdebar-debar ni, Cikgu. Pernyataan pertama. Pernyataannya apa? Okay. Baiklah, soalan pertama ialah, sila jelaskan cara-cara memelihara ikan hiasan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kita ada Saimitra dari kumpulan guppy. Saimitra. Kita persilakan. Okey, sila jelaskan cara-cara memelihara ikan hiasan. Cara-cara memelihara ikan hiasan adalah dengan menyediakan akuarium ataupun balang. Menyediakan akuarium dan balang. Boleh mana-mana. Jawapan itu tepat. Dan kita berikan 5 wang. 5 wang. Okey.
berikan guli. Ha, kita ada 5 guli untuk kumpulan Gapi. Ha. 3, 4, 5 guli. Tahniah untuk Sai Mitra. Ha, bertenang, bertenang. Nampak, nampak kami telah teruja untuk anda murid-murid. Ya. Baiklah, kita tetap minta murid kita kongsikan cara-cara memelihara ikan lagi. Sebab ada lagi. Langkah-langkah seterusnya. Saya lihat ada Awan Kok Amsyar dari Kota Sepai. Silakan Awan Kok Amsyar. Jelaskan cara-cara memelihara ikan ya. Awak ialah sediakan makanan ikan dan air yang dirawat. Sediakan makanan ikan dan air yang dirawat. Ha. Jawapan itu tepat. Yay. Dan bertata susila. Yeah. Kita berikan 5 orang. Lima guli. Ha, mana dia? Cik guli. Lima. Boleh? 5, 2, 3, 4, 5 guli. Ataupun 5 wah untuk kumpulan Sepat. Sekarang ni nampaknya Sepat dan juga Gapi seimbang. Kita nak uji lagi. Kita harus menguji juga. Ada mana-mana daripada kalangan murid kita yang boleh ujarkan ataupun kongsikan lagi cara-cara memelihara ikan hiasan. Ada? Ada. Zara Kisha di situ. Okey, Zara Kisha. Okay, boleh cuba. Cara-cara untuk memelihara ikan adalah menyediakan kolam atau akuarium yang bersih dengan dihias batu-batu kecil dan pokok kiambang. Bagaimana dengan jawapan Zara Kisha, cikgu? Jawapannya cukup gramatis dan bertata susila. Ya, lengkap. Jadi kita berikan berapa ya? 1. Ha, kurang tepat. 2. Kurang tepat. 3, 4, 5, 6. 6 lah cikgu. Apa kata? Ha, kita berikan 5. Zara Kisha tadi tepat tetapi kumpulan Sepat. Jangan tersalah. Kumpulan Sepat tetapi masih lagi tidak secara suri teladan. Tidak membetulkan rakan yang lain. Jadi kita masih boleh memberikan 5 wah sahaja. Ya, cikgu. Cikgu Arif, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ni. Baik, cikgu. Apa pernyataan ini? Bagi debaran sikit. Soalan yang kedua ialah, sila jelaskan kebaikan memelihara ikan hiasan. Siapa nak jawab? Okey. Kita ada siapa, cikgu? Okay. Baik, kita persilakan Raisha. Dipersilakan Raisha. Raisha tadi kumpulan mana, Raisha? Gapi. Gapi. Abang bersiap sedia dah ni. Silakan Raisha. Kebaikan memelihara ikan hiasan ialah dapat menjadikan kita berdisiplin dan lebih bertanggungjawab. Berdisiplin dan lebih bertanggungjawab, cikgu. Ya, gramatis ayatnya tu. Bagus. Murid menjadi lebih berdisiplin serta bertanggungjawab. Betul, cikgu. Bagus. Boleh beri 5 wah. 5 wah. Itu dia. Abang nak hadiahkan 5 guli kepada kumpulan Gapi. Gapi. 1, 2, 3, 4, 5. Nampaknya seimbang lagi ni. Gapi 10. Siapa seterusnya? Sepat 10. Ada lagi, ada lagi. Mana-mana? Daripada kalangan murid kita. Siapa cikgu? Saya, cikgu. Kita persilakan Aina Sakina. Aina Sakina. Kebaikan memelihara ikan hiasan ialah kita dapat mengisi masa terluang. Dapat mengisi masa terluang, cikgu. Ya, betul. Dapat mengisi masa terluang. Betul tak, Fizi? Kalau kata kita ada masa terluang, kita pelihara ikan. Jadi dapat tak mengisi masa terluang kita? Mestilah dapat, cikgu. Ya, jadi jawapan adik Aina Sakina tadi tepat. Kita berikan 5 wah. Cikgu yang dimasukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Guli. Tanya. Ada lagi yang nak kongsikan dengan kita?
Ada lagi kah? Sementara kita nantikan murid kita berkongsi, murid-murid di rumah juga jangan lupa untuk cuba mengujarkan atau berkongsi, jelaskan tentang kebaikan memelihara ikan hiasan ini kepada ahli keluarga terdekat. Mana-mana murid kita? Sudah pilih ke? Baik. Cikgu pilih siapa, Cikgu? Jemput Sai Mitra. Sai Mitra. Sai Mitra. Okay. Mana Sai Mitra punya jawapan? Wah, dia tunjuk ikan. Dia si ada balang ikan, ikan di rumahnya. Ya. Faedah yang kita dapati melalui memelihara ikan hiasan adalah sebagai hobi supaya dapat mengisi masa lapang. Jawapan itu sudah dinyatakan tadi. Jawapannya dari cikgu. Tapi kita beri juga wah kepada beliau. Ya, oleh kerana pengulangan dan saya kira agak terhad di situ, kita berikan berapa? 4 wah. Baik, cikgu. Berapa guli kita nak bagi cikgu? Empat. Saya minta nak kumpulan mana tadi saya bilang? Kumpulan Gapi. Gapi! Abang bagi 4 guli. 1, 2, 3 dan 4. Yeay! Tanya untuk kumpulan Gapi dan juga kumpulan Sepat. Nampaknya kita ada lagi ke pernyataan untuk dikongsikan? Baik. Sekali ini kita minta Fizi yang memilih. Okey. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik. Abang nak memilih Awangku Amsyah Fitri. Okey. Awangku, jelaskan kebaikan memelihara ikan hiasan, Awangku. Silakan. Kebaikan yang kita dapat daripada memelihara ikan hiasan adalah dapat melatih diri kita mencintakan haiwan peliharaan. Dapat melatih diri kita untuk mencintai haiwan peliharaan, cikgu. Betul tu. Sangat luar daripada kotak jawapan luar biasa, tersebut. Cikgu. Luar biasa. Jadi kita berikan, masih kita berikan 5 wah. Itu dia. Jadi 5 biji guli untuk kumpulan. Kumpulan apa tadi, Amsyah? Kumpulan apa tu? Anda kumpulan apa? Amsyah tadi kumpulan apa, Amsyah? Tersalah masuk ni. Amsyah kumpulan mana, Amsyah? Ikan sepat. 2, 3, 4, 5. Nampaknya guli kita pun dah hampir habis. Pernyataan kita pun saya rasa sudah tuntas, sudah menyeluruh. Jadi kita boleh pilih kumpulan mana yang menang hari ini. Baik, kita kira sama-sama. Cikgu Arif lah. Okey, saya kira. Lelaki yang membilang. Kumpulan Gapi terlebih dahulu kira. Gapi ya. Abang kira ya, adik-adik ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan 14! Wow, 14 untuk kumpulan Gapi. Sekarang kumpulan Sepat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap ya. Banyaknya cikgu. Ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cikgu Arif, walaupun kumpulan Gapi tadi dapat guli kurang daripada kumpulan Sepat, mereka sangat hebat memberi penjelasan secara bertata susila. Okey, saya nak belanja kawan-kawan saya makan gula-gula, cikgu. Ya, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ikan bandaraya dikatakan mampu membersihkan akuarium dan tangki dengan memakan alga serta saki-baki makanan ikan dan ikan-ikan yang mati.
Ya, selamat kembali menonton tahap 1 dalam mata pelajaran literasi bahasa Melayu. Amboi, cantiknya. Bersama dengan saya, Abang Fizi dan juga Cikgu Hayati, bersama-sama dengan Cikgu Arif kita pada hari ini. Baik, hari ini kalau kita lihat, Cikgu, kawan-kawan saya hari ini semuanya bijak-bijak, memang hebat-hebat, Cikgu. Ya. Dalam menjawab soalan. Ya, mereka sangat hebat, sangat petah berbicara. Ya, Cikgu. Ha, kita sudah berada di akhir segmen. Oleh itu, marilah kita minta murid-murid kita ini nyatakan apa yang mereka pelajari pada hari ini, Cikgu Arif. Ya, boleh. Ha, kita persilakan mana-mana murid. Insya-Allahnya. Zara Kisha. Semua angkat tangan. Teruja Zara Kisha. Okey, abang nak pilih Zara Kisha. Silakan Zara Kisha. Pembelajaran yang saya perolehi pada hari ini ialah saya dapat belajar mengenali jenis-jenis ikan air tawar seperti ikan gapi dan sepat. Serta saya dapat memperbaiki pertuturan saya dengan lebih baik. Ha, itu dia. Sangat hebat, cikgu. Sangat hebat, sangat gramatis. Betul. Tepat sekali apa hasil dapatannya daripada standard pembelajaran pada hari ini. Ya, betul sekali. Dan hasil pembelajaran kita tercapai, Arif. Alhamdulillah. Syabas, kawan-kawan. Baiklah. Cuba kita minta wakil kumpulan sepat. Tadi dah kumpulan sepat. Kumpulan gapi lah pula. Kumpulan gapi. Siapa? Ah, Zara Nur Damia nak memberikan pernyataan. Dipersilakan Zara Nur Damia. Silakan Zara. Hari ini saya sudah mempelajari cara-cara untuk memelihara ikan hiasan. Itu Zara dapatan daripada Zara Nur Damia. Jadi bukan untuk untuk saya betulkan sikit ayatnya, untuk memelihara. Istilah tu tepatkan. Baiklah. Tapi tahniah adik Zara. Anda masih mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu Arif. Baik. Di mana kita nak dampak sumber yang kita belajar hari ini? Kalau kata tadi kita sudah tanya rumusan daripada murid-murid, jadi dapatan daripada keseluruhan pembelajaran ataupun perkongsian kita pada hari ini, murid-murid ataupun ibu bapa yang berada di rumah dan juga yang berada dalam Google Meet yang ingin mendapatkan bahan hari ini, bolehlah merujuk portal Sumberku Delima. Di situ kita ada kongsikan semua yang berkaitan pembelajaran pada hari ini. Dia ada di bawah tu, kawan-kawan. Nampak tak bawah ni? Nampak tak? Okey, boleh terus ke sumberku.moe.sempangbl.edu.my dekat sana ya. Baik cikgu, antara kata-kata akhir cikgu kepada semua yang sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM ni, cikgu silakan. Baiklah, di akhir siaran ini seharusnya murid-murid yang berada di rumah ataupun yang berada dalam Google Meet sudah dapat bertutur untuk menjelaskan tentang aktiviti memelihara ikan hiasan secara bertata susila. Tadi ketika wah diberikan, kenapa tidak ada yang dapat 6? Kerana tidak ada murid yang mampu menjadi suri teladan. Menjadi suri teladan maksudnya boleh membetulkan kesilapan rakan masing-masing. Jadi di lain masa kita cuba lagi ya. Terima kasih kepada kawan-kawan saya dekat SK Pandan Indah Ampang Selangor dan juga SK Seksyen 18 Shah Alam kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Ingat ya, jaga diri baik-baik. Terima kasih kepada Cikgu Arif, terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati kita kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Baik Cikgu, jom kita menyanyi cikgu sama-sama. Kita dah uji diri. Kita dah belajar. Jomlah kita bernyanyi. Mari bernyanyi. Okey, abang nak minta kepada semua adik-adik yang sedang berada di rumah dan juga dalam Google Meet, bangun. Kita menyanyi bersama-sama dengan Cikgu Arif dan juga Cikgu Yati. Boleh tunjukkan ikan hiasan yang mereka pelihara. Tunjukkan. Saya pun ada ikan hiasan. Saya pun ada ikan hiasan. Besarnya Fizi punya. Besar cikgu. Yati Fizi. Ikannya ada di sini. Ikan lari-lari pula cikgu. Wah, cantiknya ikan-ikan hiasan mereka cikgu. Baik cikgu. Nampaknya ikan-ikan hiasan ni pun teruja untuk bernyanyi. Ayo sama-sama kita menyanyi. Mendengarkan audio. Ya.
Tepuk tangan sama-sama. Semua kawanku, mari dengarkan. Masa terluang, ayo penuhkan. Pelihara ikan sebagai hiasan. Banyak manfaat, untunglah badan. Ikan hiasan, cantik rupanya. Berbagai warna, comel bentuknya. Kawanku, mari dengarkan. Masa terluang, ayo penuhkan. Pelihara ikan sebagai hiasan. Banyak manfaat, untunglah badan. Ikan hiasan, cantik rupanya. Berbagai warna, comel bentuknya. KPM.